Oke, kali ini saya mau review villa 14 kamar. Satu bangunan ono aja nih. Yang ini ownernya nggak disewain. Oke, dari gerbang sini masuk, parkirannya depan. Ini ada playgroundnya. Ada gazebo-nya juga. Oh, kolam renangnya langsung sini. Ini untuk kedalaman perkiraan saya 150 kayaknya ya. Untuk anak-anak di sana di bundaran. Ada ruang bilasnya sama toilet sini. Ini ada gazebo-nya. Enak banget ya. Nah, ini untuk bocil-bocil sini nih. Nah, ini kamar-kamar sistemnya. Parkiran langsung di sini. Iya, ya, udang. Ini kolam kamar satu. Extra bed cukup 2, 3, 4 kayaknya lebih. Ada kipas angin, kamar mandinya dalam. Oh, ada showernya. Enggak ada TV-nya ya. Kamar 3 itu ini satu duanya di sini nih. Kamar 2 luasnya. View-nya gunung sana. Kamar 1. Model kamarnya sama sih. Ini extra bednya sewaan. Nah, kita masuk ke ruang tengahnya di sini. TV yang gede, ini ruang tengahnya sini. Karaoke. Ruang tengahnya cukup luas. Ini baru cek watan. Ini kamar 4. Kamar mandinya sama semua ya. Oh, modelnya sama semua. Kamar 5. Dapurnya. Oke, lanjut ke kamar atas. Kamar 5 nih. Kamar 6. Wah, ini lebih gede. Nah, ini ada balkon sini.
sebelah ini ya. Oke, lanjut kamar ke-7. Kita lihat balkonnya nomor 7. Kamar 8. Kamar 9. Nomor 10. Nomor 11. Wah, ada pingpong ini di sini. Ini kamar 12. Nomor 14. Ini kamar 13 harusnya. Cuman ini angka 13 enggak ada. Di langkah 14, 15, pintu 15. Gitu ya. 14 kamar aslinya. Oke, terima kasih.